Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd, hadratil afadil, para kiai, para pimpinan Nahdlatul Ulama, hadir di sini Rais Syuriah Kiai Zaki Mubarak, Wakil Ketua Umum Kiai Zulfa Mustafa, beberapa orang ketua, ada Kiai Fahur Razi dan lain-lain. Gak terlalu jelas dari atas ini. Ketua Lembaga Dakwah PBNU Kiai Abdullah Samsul Arifin beserta seluruh jajaran, pejabat Kementerian Nahdlatul Ulama yang hadir, ada Direktur Penerangan Agama Islam hadir di sini, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, para pimpinan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita mulai pelaksanaan rapat kerja nasional LDNU ini. Saya mohon maaf karena terlambat datang agak lama, gara-gara salah hitung sebetulnya. Hari ini dijadwalkan rapat tanfidiyah PBNU, diperkirakan bisa selesai sebelum jam 12, ternyata harus diperpanjang sampai jam 1 karena memang banyak sekali urusan yang harus dibicarakan, bertumpuk-tumpuk pekerjaan. Secara khusus saya ucapkan selamat datang kepada Ustaz Mustafa Zahran dari Mesir. Marhaban, hudurikum. Nahnu sa'ada hudurikum ma'ana, wallahu hayyikum. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini hal-hal yang langsung terkait secara operasional di dalam konteks fungsi lembaga dakwah ini. Beberapa hal perlu mendapatkan penekanan setelah difahami dengan jernih. Pertama-tama adalah soal paradigma. Paradigma ini menyangkut paradigma filosofis, yaitu apa sebetulnya yang dikehendaki dengan dakwah Islamiyah itu sendiri. Tadi Gus Aab, Kiai Abdullah Samsul Arifin sudah menyinggung suatu wawasan terkait dengan hal ini. Tapi saya ingin ingatkan bahwa keseluruhan keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sebetulnya adalah talbiyah terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi pekerjaannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama yaitu dakwah ilal khair, amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, kita memang perlu kejernihan di dalam memahami setiap elemen di dalam trilogi ini. Karena memang ada perbedaan antara dakwah dengan amar, dengan nahi. Maka disebut terpisah, dakwah ilal khair.
Saya mendapat keterangan dari guru saya, Allahyarham, Kiai Muhammad Al-Bishri, bahwa di antara makna al-khair dan yang dimaksud dengan dakwah al-khair dalam hal ini, al-khair difahami sebagai ma fihi naf'un au fa'idatun li'amilihi au li sahibihi. Itu khair. Jadi kalau kita ngajak orang ilal khair, kalau dia mau diajak, dia sendiri yang untung, bukan kita. Itu dakwah ilal khair. Maka sebetulnya dakwah itu apabila dilaksanakan dengan pemahaman yang komprehensif tentang target dakwahnya, sebetulnya tidak akan terlalu sulit. Karena manusia itu wataknya lihubil khairi la syadid. Manusia itu sudah cari untung aja. Nah, kita tinggal tunjukkan kepada target dakwah itu apa keuntungan yang bisa dia dapat kalau menyambut dakwah kita. Nah, dengan dakwah inilah kita mengajak orang untuk memasuki suatu lingkungan kebersamaan. Karena beda antara dakwah dengan amar. Kalau amar itu perintah. Kalau yang diperintah tidak nurut, itu bisa ada konsekuensinya. Itu kalau amar itu. Demikian juga nahi. Nah, maka di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini perlu makom yang mutabar untuk melakukan itu. Tidak semua orang bisa melakukan amar ma'ruf kepada semua orang atau melakukan nahi mungkar kepada semua orang. Perlu makom. Jadi harus ada makom amar, perintah, bahkan makom untuk menghukumi. Itu perlu makom sendiri-sendiri. Nah, ini saya kira satu pemahaman yang luas yang perlu dengan jernih dipahami. Nah, dakwah ini merupakan upaya untuk mengajak target dakwahnya ke dalam satu lingkungan konstituensi yang nantinya berada dalam makom amar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi pengurus NU, PBNU ini bisa melakukan amar kepada PWNU dan PCNU. Tapi jelas ranting tidak dalam makom melakukan amar kepada PBNU. Karena amar, lah kalau dakwah lain lagi. Nah, kita ingin bangun ini sebagai satu sistem yang komprehensif. Kira-kira begitu. Nah, semua yang dilakukan oleh PBNU ini intinya ya dakwah ilal khair, amar ma'ruf, nahi mungkar. Semua yang dilakukan oleh jam'iyah ini terkait dengan tiga itu. Nah, kemudian kita bicara tentang paradigma organisasional dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Di mana sebetulnya posisi dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ini? Kalau tadi seluruh keberadaan jam'iyah ini adalah manifestasi dari awal khair, amar ma'ruf nahi mungkar, di mana posisinya? Posisi organisasional dari lembaga dakwah. Saya sampaikan berulang-ulang dalam setiap rakernas lembaga-lembaga kita dan dalam berbagai kesempatan yang relevan, bahwa kita ingin membangun satu konstruksi organisasi sedemikian rupa sehingga jamaiyah Nahdlatul Ulama ini, organisasi Nahdlatul Ulama ini bisa berfungsi laksana pemerintahan. Maksudnya adalah bahwa kalau selama ini kita memahami keberadaan Nahdlatul Ulama ini ada dimensi struktural, ada dimensi kultural katanya.
ada jam'iyah, ada jamaah. Jamaah ini warga. Dulu ada wacana untuk menggulirkan suatu strategi sehingga jamaah ini menjadi jam'iyah. Sehingga ada slogan menjam'iyahkan jamaah. Menjam'iyahkan jamaah. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah. Bahkan di dalam realitas hari ini, saya bisa katakan bahwa menjam'iyahkan jamaah itu mustahil. Tidak realistis. Tidak realistis. Kenapa? Karena asumsi jam'iyah. Jam'iyah itu asumsinya adalah bahwa para partisipan di dalam jam'iyah itu, partisipan di dalam organisasi itu, artinya anggota-anggota organisasi itu, diasumsikan sepenuhnya berada di dalam kontrol organisasi, di dalam kendali organisasi. Bahwa setiap anggota ini taat kepada apapun komando dari organisasi. Ini asumsi dari jam'iyah. Nah, maka kalau kita ingin menjam'iyahkan jamaah ini, kita harus dituntut untuk membuat supaya lebih dari 120 juta orang di Indonesia ini semuanya taat sepenuhnya kepada PBNU. Nah, ini sesuatu yang luar biasa berat buat kita. 120 juta lebih. Bahkan mungkin sekarang bisa mencapai 150-an juta warga NU ini. Karena kita tahu kita ini tidak punya keanggotaan yang terdaftar, yang kita punya adalah orang-orang yang mengaku NU. Orang-orang yang merasa dirinya NU. Nah, menurut hasil survei terakhir, saya itu biasanya nyebut warga NU itu 50,5% dari seluruh penduduk muslim Indonesia. Itu adalah hasil survei tahun 2018. Hasil survei tahun 2022 menyatakan bahwa 59,2% dari seluruh penduduk muslim Indonesia mengaku NU. Jadi bisa Anda hitung sendiri, kalau umat Islam di Indonesia ini diperkirakan 250 sampai 260 juta, 59,2%-nya itu berapa? Bisa sampai hampir 150 juta. Ini luar biasa. Nah, tapi mereka ini bukan warga yang sungguh-sungguh merasa harus taat kepada PBNU. Ya, kalau PBNU misalnya membuat edaran sholat gaib misalnya, kira-kira itu yang ikut cuma berapa? Ya, kalau bisa ratusan ribu aja sudah luar biasa. Sekarang ada mantan Rois Am menjadi calon wakil presiden itu saja. Yang mau nyoblos cuma 58% dari warga NU. Yang 42% tidak mau nyoblos. Rois Am loh ini. Nah, ini menunjukkan bahwa memang tidak mudah untuk menjam'iyahkan jamaah NU ini. Menurut saya sekarang ini sudah mustahil. Maka yang paling realistis adalah membangun suatu konstruksi sedemikian rupa sehingga jam'iyah ini bisa berfungsi sebagai pemerintahan atau laksana pemerintahan, sedangkan jamaah didudukkan sebagai ro'iyahnya, sebagai warganya.
Nah, bedanya dengan pemerintahan negara hanya soal satu, soal teritori politik, karena NU ini tidak berhubungan dengan teritori politik, dan kedua soal wewenang untuk menggunakan paksa fisik. Kalau negara, pemerintahan negara itu terkait dengan teritori politik. Jadi batas kedaulatan politik, ya, dan punya wewenang paksa fisik, punya polisi dan tentara yang dibawain pistol, paling tidak pentungan, dan boleh memaksa orang secara fisik, itu pemerintah negara. Tapi NU tidak, walaupun punya banser, tapi tetap tidak punya wewenang untuk melakukan paksa fisik, kecuali nyegatin orang yang mau salaman sama kiai gitu. Selebihnya tidak boleh. Nah, ini bedanya. Tapi tetap kita harus mengoperasikan organisasi ini laksana pemerintahan. Karena itu selalu saya tekankan kepada teman-teman personalia PBNU ini, mulai dari harian sampai lembaga-lembaga, saya minta untuk berpikir seperti pemerintah. Kepada teman-teman pengurus harian, ketua-ketua tanfidzia ini, saya minta sampean berpikir seolah-olah sampean ini menteri. Karena saya ini juga senantiasa berusaha berpikir seolah-olah presiden. Karena itu saya tidak tertarik untuk nyalon presiden Republik Indonesia, karena saya sudah merasa presiden sebetulnya di NU ini, ya. Seolah-olah, artinya kita berpikir dan beroperasi seperti pemerintahan. Ya, LDNU ini ya paling tidak berpikir seperti direktur penerangan agama Islam itu. Nah, maka lembaga ini, struktur lembaga ini dari PBNU sampai ke ranting atau sampai ke cabang sekurang-kurangnya, ya, ini sebetulnya adalah struktur pembuat kebijakan. Kebijakannya seperti apa? Ya, nanti Gus Aab bisa nanya-nanya ke Pak Direktur Penais ini. Seperti apa model-model kebijakan yang bisa dibuat? Kebijakan itu menyangkut apa saja? Menyangkut banyak hal. Menyangkut personalia dakwahnya, menyangkut orientasi programnya, menyangkut banyak hal-hal semacam itu. Tapi kebijakan. Jadi bukan pekerjaannya lembaga dakwah untuk membuat jadwal pengajian bagi anggota-anggota pengurusnya. Itu bukan pekerjaannya lembaga dakwah. Nah, saya paham betul bahwa sebagian besar di antara yang hadir ini mubalek, mubalighoh. Ya. Kerjaannya pidato. Tapi mohon maaf, LDNU bukan itu kerjanya. LDNU ini kerjanya adalah membuat kebijakan. Apa yang harus dilakukan dengan sekian banyak mubaligo yang dimiliki oleh NU ini. Misalnya kebijakan untuk melakukan pendataan. Siapa saja mereka ini. Kemudian di lingkup mana saja operasinya dan sebagainya. Lalu apa yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan kualitas dan lain sebagainya. Ini paradigma organisasionalnya ini, kebijakan sekali lagi. Ya, ya, maka tidak boleh lembaga dakwah programnya pengajian rutin di kantor NU. Misalnya itu tidak boleh. Tidak bisa itu. Ya. Itu bukan kerjaannya lembaga dakwah. Ya. Nah, ini paradigma organisasional. Nah, selanjutnya ada sejumlah hal yang bersifat strategis yang juga perlu kita pahami juga. Ya. Yang pertama adalah soal segmen dari target dakwah itu sendiri. Dunia ini berubah. Dunia ini berubah sedemikian rupa sehingga sangat kompleks sekali. 59,2%
dari penduduk Muslim Indonesia yang mengaku NU itu macam-macam isinya, Jangan dianggap semuanya santri, enggak juga, tidak semua santri. Pokoknya merasa NU, enggak tahu kenapa. Itu entah sudah bisa sholat, entah enggak ya, enggak tahu juga itu banyak. Karena NU ini sudah tumbuh demikian rupa sebetulnya nyaris sudah seperti satu peradaban tersendiri. Nah, peradaban itu isinya macam-macam. Ya ada kiainya, ada santrinya, tapi ya ada bakul gedok, ada tukang becak, copet juga ada. Dan semuanya merasa NU. Semuanya merasa NU. Dulu itu ada anekdot terkenal sekali, copet ketangkep di Bangkalan sana. Ya kebetulan Kapolresnya orang NU juga. Lalu dimarahin sama Kapolresnya, kamu ini orang NU nyopet gimana? Jawabnya si copet, ya kalau NU itu kan agama pak, kalau copet itu profesi katanya. Isinya macam-macam. Maka tidak bisa lembaga dakwah sebagai entitas pembuat kebijakan hanya berpikir satu segmen saja. Tidak semua orang NU itu siap dengerin pengajian itu, tidak semuanya pak. Ya, itu di tempat-tempat walaupun dekat dengan pasar, ya, walaupun pasarnya dekat dengan tempat pengajian misalnya. Ya. Berapa orang di pasar itu yang ikut pengajian? Udahlah, masjid di dekat pasar itu kalau Jumatan, ya sampai lihat itu. Enggak semua orang di pasar itu berhenti lalu pergi ke masjid. Tapi kalau ditanya, ngakunya NU juga. Nah kita harus berpikir tentang segmen-segmen yang berbeda-beda ini. Apalagi ya, segmen yang secara mental, secara kultur sudah sama sekali berbeda dari generasi sebelumnya. Yaitu yang sekarang disebut sebagai generasi Z dan generasi apa itu, generasi milenial dan generasi Z. Mereka ini sudah tidak sama cara berpikirnya dengan generasi seperti kita ini. Kebanyakan saya lihat di sini ini muka-mukanya ini bangsa generasi apa namanya, generasi X semua ini. Generasi X semuanya, generasi ini malah ada Kiai Zaki ini baby boomer ini. Yang lain generasi X, generasi tahun 60-an, 70-an. Ini ada generasi tahun 90-an dan generasi tahun 2000-an yang sama sekali sudah. Kita sudah enggak nyambung pikiran kita sama mereka. Mentalnya beda, cara berpikirnya beda. Tapi mereka tidak bisa kita tinggalkan sebagai arena dakwah. Nah, segmen-segmen ini harus dipahami. Nah, saya minta kalau perlu nanti lembaga dakwah bisa berkoordinasi kerjasama dengan Lakpesdam misalnya untuk membuat riset-riset demi mengenali segmen-segmen dakwah ini. Dakwah di pedesaan dengan di perkotaan pasti berbeda. Dakwah di Jawa dan di luar Jawa itu juga pasti berbeda. Ini bangsanya Gus Fahrur apa ini? Kadang-kadang diundang pengajian keluar Jawa, tapi paling ya transmigran yang undang itu. Yang isinya kebanyakan memang orang-orang yang latar belakang kulturalnya Jawa. Tapi begitu masuk kepada lingkungan budaya yang lain, ke Aceh, di depan orang Aceh misalnya, bisa kikuk. Saya juga pernah ngalami itu, Banyol nggak ada yang ketawa misalnya, karena latar belakang budayanya beda. Saya pikir udah lucu kok nggak ada yang ketawa gitu. Karena latar belakang budaya beda. Nah ini juga harus dipahami. Nah ini semua menjadi bahan untuk membangun
kebijakan tentang strategi dakwah itu sendiri. Segmen dari target dakwah ini, segmen-segmen dakwah. Nah, yang selanjutnya kita perlu pikirkan juga platformnya. Platformnya macam-macam. Ini alhamdulillah sudah punya website Jagat NU ini, ya. Tapi kita perlu rambah platform yang lebih luas. Saya tidak tahu angka-angka yang pasti, tidak hafal saya, tapi saya sudah pernah baca hasil survei-survei yang menyatakan bahwa platform internet itu sekarang sangat dominan sebagai sumber informasi keagamaan. Itu yang paling dominan itu dari internet. Apa boleh buat, kita sudah kampanye ngaji jalan sama Mbah Google. Nah, tapi Mbah Google itu paling gampang ditemui. Mbah Google ini paling gampang ditemui. Kalau mau sowan kepada Gus Aap ini, wah bisa nunggu masih sare, nunggu lama bangunnya kapan enggak tahu. Kalau Mbah Google bisa sewaktu-waktu, tengah malam bisa, dan tidak perlu bawa gula teh, itu kalau Mbah Google itu, jadi enak. Makanya paling populer, dominan sekali. Nah, kita harus sediakan di platform ini, termasuk juga di platform media-media sosial. Ini semua harus kita identifikasi, dan kita harus punya kebijakan tentang dakwah di dalam platform yang berbeda-beda itu. Harus ada kebijakannya. Ya. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir, sebelum yang terakhir, ini soal approach, soal pendekatan. Pendekatannya apa? Memang lembaga dakwah ini, ya mungkin lebih banyak nantinya dispesifikasikan kepada dakwah bilisanil maqal, saya kira ya. Soalnya kalau mau ngambil dakwah bilisanil hal sekaligus ya, PBNU diambil semua nanti sama LDNU, itu enggak bisa, gitu. Harus dibatasi. Gitu. Jadi lembaga dakwah ini memang, ya kita batasi aja, lingkupnya adalah dakwah bilisanil maqal. Lah bilisanil maqal ini kan sebetulnya juga macam-macam. Lisanil maqal itu bisa bentuk ceramah, bisa bentuk ini itu. Nah, kita mau golongkan misalnya dakwah dalam bentuk ekspresi seni seperti yang baru kita lihat dari pesantren mana tadi itu. Itu dakwah juga. Ya, apalagi kita punya alas bumi dan lain sebagainya. Tapi kita khususkanlah pada isi tentang dakwah-dakwah bil maqal. Nah, kecuali kemudian kita membangun hubungan kerjasama antara lembaga dakwah ini dengan lembaga-lembaga yang lain. Dan saya kira memang itu perlu diupayakan juga, Gus Aap, ya. Bagaimana lembaga dakwah ini bekerjasama dengan alas bumi misalnya. Untuk membangun strategi sehingga jadi produk dari les bumi yang harus juga, ya enggak boleh dong. Kita ini bikin les bumi kok produknya cuma hiburan tok, itu kan enggak boleh. Enggak boleh. Les bumi itu ya harus membuat produk-produk kesenian, tapi harus ditujukan kepada kepentingan dakwah. Nah, lembaga dakwah saya kira bisa bekerja sama dengan Les Bumi ini untuk membuat semacam kisi-kisi arahan strategis produk-produk seni yang seperti apa yang dibutuhkan. Ya. Nah, dalam hal ini kita memerlukan pendekatan yang lebih beragam soal dakwah ini. Pendekatan yang lebih beragam. Tergantung kepada segmen-segmen dakwah itu tadi. Tentu saja dakwah kepada kalangan yang sudah santri dengan dakwah dari kalangan yang belum santri itu tentu sangat berbeda.
Nah dulu itu ada pendekatan yang luar biasa intensif yang menjadi tradisi para kiai kita, yaitu tradisi untuk melakukan engagement, persentuhan langsung dengan warga. Persentuhan langsung dengan warga. Jadi dulu itu kiai-kiai kita itu datang ke kampung-kampung, bertemu dengan warga itu tidak selalu harus ngajar. Enggak selalu ceramah. Ya kadang-kadang datang duduk-duduk bertamu gitu aja, tapi pendekatan yang lebih intensif. Di Rembang itu dulu ada namanya Sayyid Abdurrahman bin Hadar As-Sakaf. Beliau ini seorang sayyid yang alim, alamah. Tapi beliau tidak mengajar, tidak mau mengajar. Bahkan tidak mengajar, apalagi bikin pesantren. Ngajar di rumah itu tidak mau. Apa yang dilakukan oleh Sayyid Abdurrahman? Saya waktu kecil, ya saya ingat kami biasa memanggilnya itu Yek Mang di Rembang. Yang dikerjakan oleh Yek Mang ini, Sayyid Abdurrahman bin Hadar As-Sakaf ini, sehari-hari itu meluyur ke kampung-kampung yang belum santri. Karena waktu itu di Rembang itu belum seluruhnya santri. Ada bagian Rembang yang sama sekali belum santri, itu ada. Yek Mang ini keluar masuk kampung mencari teman di kampung-kampung itu. Saya kira ya belakangan saya memahami dari ngaji kepada Kiai Maimun Zubair, rupanya Syed Abdurrahman ini, ya emang ini mengamalkan yang ini, syair tiba itu. Na'riful batha wa ta'rifuna wa sofa wal baita ya'lafuna. Ini bagian na'riful batha wa ta'rifuna ini yang diamalkan oleh Yek Mang ini. Yang jadi tradisi kiai-kiai kita dulu. Dulu biasa kiai-kiai itu rombong-rombong keluar masuk kampung itu biasa. Nah hari ini yang melakukan itu jamaah tabligh. Tapi kalau masuk ke kampung NU malah dicurigai sekarang. Nah orang NU sendiri sudah jarang ada yang mau melakukan seperti itu, padahal dulu itu yang dilakukan. Sampai pelaku dakwah ini, saya contohkan Yek Mang ini apal betul kampung-kampung itu, kenal betul dengan kampung-kampung, dan orang kampung itu juga kenal betul dengan beliau. Na'riful batha wa ta'rifuna. Nah ini saya sampaikan dengan maksud bahwa kita memang memerlukan pendekatan dakwah yang dibingkai dengan strategi yang jelas. Tidak cuma menggurui orang, tapi kita harus berpikir tentang dakwah sebagai proses mengajak orang untuk mendekat. Yang saya contohkan memang itu dulu ngajak keluar masuk kampung itu nyari kenalan aja tadinya. Cuma kenalan, ngobrol-ngobrol sampai dekat, orang didekati sehingga senang. Kemudian mulai diajak ngaji. Diajak ngaji itu bukan diajar sendiri malah. Ya, diajak ngaji kepada kiai yang ngajar waktu itu. Apakah ke Kiai Zubair di Sarang atau kepada Kiai Bishri Mustafa di Rembang, diajak ngaji, ayo ngaji. Nah karena udah berteman, udah kenal, udah percaya, diajak ngaji mau. Lama-lama makin banyak yang kenal, diajak ayo kita bikin masjid di sini. Itu di kampung-kampung yang belum ada masjidnya. Sampai bikin masjid, sampai mulai diadakan Jumatan. Dan dia emang sendiri yang nyarikan santri-santri senior untuk jadi khotib di masjid-masjid baru itu. Itu dulu dilakukan seperti itu. Nah saya kira lembaga dakwah juga berpikir yang sama. Bahwa semua orang ini, apalagi 59,2% penduduk Muslim Indonesia itu adalah lahan dakwah yang dari satu segmen ke segmen yang lain itu harus didekati dengan pendekatan yang berbeda-beda. Dan semuanya harus terkonsolidasikan dalam strategi yang komprehensif, yang utuh.
Ini soal pendekatan. Jadi tadi itu soal paradigma. Yang kedua, soal segmentasi, segmen dakwah. Yang ketiga soal platform. Yang keempat soal pendekatan. Dan yang kelima, ini soal wawasan. Kita harus berpikir dengan wawasan yang bukan hanya domestik, bukan hanya Indonesia saja, apalagi hanya NU saja. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita tidak bisa sekarang ini hanya berpikir NU saja, tidak bisa. Kenapa begitu? Karena 59,2% itu dari seluruh penduduk muslim itu susah kita tandai mana yang NU, mana yang enggak, itu susah. Sementara di antara mereka sendiri, itu juga tidak semuanya sudah ngerti NU. Jadi dengan alasannya masing-masing, mereka merasa NU. Tapi NU itu apa? Belum tentu mereka tahu. Lah kalau karuan sudah mondok, sudah ngaji dan sebagainya, karuan. Tapi ini yang sebagian besar bagaimana? Kita tidak bisa hanya berpikir NU saja. Ya. Dan juga tidak bisa berpikir Indonesia saja. Karena apa? Karena sekarang ini kita sudah masuk dalam dunia yang sangat terglobalisasi. Dunia yang sangat terglobalisasi. Tidak ada sesuatu pun di lingkungan kita ini yang terlepas dari konteks global. Ya. Tidak ada. Semuanya terkait satu sama lain. Makanya sekarang ini ada perang Rusia sama Ukraina, kita tidak ikut-ikutan tembak-tembakan, tapi ikut melarat. Karena dampak ekonomi dari perang itu. Kita tidak bisa menghindari dinamika global ini, tidak bisa menghindari pengaruh dari dinamika global ini terhadap keberadaan kita di Indonesia dan di lingkungan NU ini. Maka kita perlu paham bagaimana konteks global dari pergulatan dakwah kita. Nah itu sebabnya kemarin saya usulkan dan alhamdulillah dipenuhi oleh Gus Saab untuk membuat forum tentang pemahaman dinamika global. Bahkan mengundang pembicara internasional, sudah hadir bersama kita, ini Dr. Mustafa Zahran, dan nanti akan ada satu lagi pembicara dari Amerika, Pak Charles Holland Taylor, mungkin hari ini sudah akan tiba di Jakarta juga. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan wawasan tentang seluk-beluk dinamika global ini. Sehingga di dalam memikirkan baik materi, konten maupun strategi dakwah, kita tahu bagaimana positioningnya, bagaimana kedudukannya di dalam konteks dinamika global. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ini hal-hal yang saya kira ya, yang saya perlu sampaikan untuk dijadikan landasan dari pembahasan program-program LDNU ini. Silakan di-create ya, agenda-agenda, kebijakan-kebijakan dalam konteks tugas LDNU ini. Ya, pokoknya bikin aja, nanti kita lihat bagaimana pelaksanaannya. Ya. Saya tekankan kepada teman-teman selama ini, tidak usah takut pada ketidaksempurnaan. Pokoknya sak nyandak-nyandaknya. Ya. Apa boleh buat, biasanya mubalek disuruh berpikir strategi itu memang ya tidak terlalu gampang. Ya. Ya. Tapi saya harap diupayakan. Ya. Maka saya apresiasi betul bantuan dari Kementerian Agama dalam hal ini. Saya minta nanti berikan masukan-masukan terkait bagaimana supaya LDNU ini bisa berpikir seperti pemerintah. Jadi LDNU ini seperti direktur-direktur
di tingkat pemerintahan pusat, ya, yang wilayah ya di provinsi, yang cabang di kabupaten kota. Nah, ini yang saya harapkan menjadi produk dari rapat kerja nasional LDNU ini. Saya ucapkan selamat bermusyawarah, selamat rapat. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian, semoga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, kebijakan-kebijakan yang bisa membawa manfaat dan barokah bagi Nahdlatul Ulama dan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.